game satu. Atau memang dia game. Game ini mungkin karena selain ada ketagihan pasti ada manfaat baiknya juga, sehingga dia ada daya tertarik untuk main game terus. Kebanyakan orang biasa lihat dari dia punya sisi negatif juga. Iya, bisa jadi juga. Orang game pakainya sebab apa? Kalau kita biasa main game gitu tuh refreshing juga bisa. Iya, bisa dikatakan refreshing ya. Bisa, kalau game itu kalau dibilang dikatakan refreshing. Kalau bisa kan salah satu contoh yang paling konkretnya seperti ini. Kebetulan bisa kan ada stres, karena stres ini bisa kan stres dalam hal apa saja. Bisa kan kalau kita masuk ke dalam game, otomatis kita punya rasa, hilangkan rasa stres karena kita punya fokus itu kepada satu tujuan. Tapi itu dari sisi kebaikannya juga, dari hal seperti itu. Dari sisi dia punya sisi buruknya. Dampak buruknya yang seperti ini. Kalau disekan dari dampak buruknya, karena juga artinya kita tidak manfaatkan hal-hal apa kita. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaan yang kita tinggalkan karena kita sudah apa namanya, sudah ketagihan untuk bermain game. Tapi saya dengar-dengar nih, oh ini berita di masuk TV. Oh, anak kecil bisa top up. Oh, begitu. Top up diamond untuk game online nih. Dia top up ke 20.000 dari uang jajan, kan masih masih baik lah ya. Dia top up dia punya bapak nih, dia bapu uang nih berapa? 3 juta di Alfamart. Dan dia bapak tuh dia mengadu lagi di Alfamart karena dia tanya, kenapa kalian biarkan anak kecil melakukan proses begini-begini, kayak proses untuk game itu, top up game tuh terus dibiarkan anak kecil tanpa ada pengawasan orang tua. Terus mereka kan jawab, hey, ini kami punya pelayanan begini, kalau ada pelayan kami. Jadi kami tanya dia gimana, dia bilang dia punya uang. Pelayannya bilang dia punya uang. Kok mau hubungi siapa? Pelayan mau hubungi siapa? Atau mau tanya itu anak bateri ya? Oh ya begitu. Oh terlalu parah ini game. Oh suir, maksudnya dia pun dampak yang lebih parah begitu suir. Iya. Dan sekarang juga yang seperti kita sudah bahas bahwa ada kala sisi baiknya dan ada kala sisi buruknya. Karena game ini juga misalkan, karena bilangnya harus isi pulsa ya. Nah, kalau misalkan kalau isi pulsa, kalau misalkan dalam waktu dekat kita tidak ada uang untuk mengisi pulsa, dan kita itu mati-matian kita harus, karena mungkin sudah ada gara-gara ketagihannya begitu, jadi kita harus main. Tuntutannya kita harus bermain sekarang. Jadi kalau misalkan kalau kita tidak ada uang untuk isi pulsa mau bermain, jadi jalan terbaiknya seperti apa, atau solusinya seperti apa, dan terakhir bisa mendesak kita untuk curi atau dengan hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal lain seperti banyak lah. Apalagi kalau kuliah online baru data juga habiskan di game, gimana sih? Jadi sekarang juga begitu. Makanya dalam masa-masa game ini kita perlu konsisten atau bagi waktu di mana kita harus kuliah ataupun di mana kita harus belajar dan di mana kita harus melakukan kerja-kerja yang lain dan di mana kita harus bermain game. Tetapi terkadang juga orang salah fungsikan itu. Lalu ketika banyak menghabiskan waktu di game, itu yang menjadi permasalahan di situ. Oke, begini kan, game itu kan kebanyakan anak-anak cowok tuh. Kalau anak-anak cewek ini mereka kebanyakan nonton drama Korea. Baru gimana waktu kita ini kan sekarang kita membahas tugas tuh. Benja duduk nge-game. Terus dia punya tugas. Kita mau tanya gimana sih? Sama itu. Siapa kita kau nona tuh? Dia urus nonton film, kita ketuk-ketuk dari luar juga ada dalam dia termenyap. Iya, karena memang perempuannya karena seperti itu. Banyak, itu bukan hanya dia saja, tetapi banyak yang terjadi seperti itu. Misalkan ada yang mungkin terlalu apa namanya? Mungkin sudah terlalu underdog.
ya monoton dengan hal itu ataupun mungkin sudah terlalu mentar daging dengan hal-hal seperti itu, sehingga memang seharusnya kita yang perlu kita melakukan untuk misalkan kita terima kita punya teman atau dengan cara-cara lain seperti itu, tapi karena memang tidak bisa, karena memang kita berusaha untuk kita tidak bisa, karena pokoknya kita harus fokus. Nah, karena ini juga menjadi dampak, dampak buruk bagi kita. Benar, era digital sekarang nih. Iya, makanya sekarang memang parah. Lihat mas di game, saya mau beli senjata, mau beli senjata atau beli kan mungkin game perang toh. Ambil senjata atau beli pakaian begitu. Pakaian lah. Pakaian di game. Skin di game tuh harus pakai uang sekarang. Senar gratis, ya. Senar dulu kayak dulu kan biasanya mainkan misi dapat ah. Soalnya ini langsung. Kalau mau beli harus isi dem voucher diamond pakai uang. Dia beli pulsa itu karena voucher diamond baru beli. Oke, sama yang tadi saya bahas tentang itu kasus anak kecil tuh. Iya. Jadi ini kayak membuat kita itu lebih baik kita dulu tuh kayak main kartu biasa tuh. Misalnya itu. Oke, sekarang anak-anak kecilnya lebih fokus main game online dan Ya, makanya sekarang perbandingan sekarang itu tidak bisa kita samakan dengan dulu. Kalau misalkan kita samakan dengan dulu juga sangat beda, artinya sangat berbeda jauh sekali. Karena sekarang kita zamannya kan dunia semakin canggih, semuanya kan serba alat. Karena sekarang ini bukan manusia memang dia yang menguasai kembali alat, tetapi kebanyakan alat yang menguasai kembali manusia. Iya. Karena dulu itu kan karena orang kerja itu hanya andalkan fisik. Sekarang orang kerja itu hanya andalkan mesin. Iya. Dan ada kala orang kerja itu hanya andalkan otak. Ketika dia mampu untuk menciptakan sesuatu barang yang unik dan menarik perhatian orang lain, dan itu dia juga bisa mendapatkan keuntungannya dari situ ataupun bisa mendapatkan koinnya dari situ juga. Tapi kalau bagaimana kalau semua barang-barang diproduksi oleh mesin juga, wey. Bagaimana kita punya kesehatan juga nanti buruk, ke dia punya asap dampak asap dari pak mesin situ. Iya. Terus kalau kita juga terbiasa olahraga pagi begini nih, tiap hari pegang HP sih. Makanya sekarang kita harus memang kita ada kali kita berpikir soal kesehatan, tetapi karena tuntutan dari ekonomi kadang membuat kita juga lupa akan diri kita. Kita lupa bahwa kita kesehatan itu penting, tetapi karena kita terlalu artinya apa monoton atau kita terlalu terpaku dengan hal-hal seperti misalkan mesin, kita perlu mengontrol mesin ini karena nanti jam-jam sekian kalau misalkan kita tidak pakai fisik, kadang kita lupa diri bahwa kita tidak artinya kita terlambat makan. Nah, ini juga bisa membuatkan satu masalah kesehatan bagi kita punya diri. Kita terlambat produksi barang, hasil akhir kita gaji juga dikurangi. Iya. Berarti sekarang ini mesin yang pekerjaan kita ya. Iya. Makin parah. Iya, makanya sekarang kita membuat perbandingan juga tetap tidak bisa. Tidak bisa kita mau setarakan dengan 40 tahun yang lalu, karena sekarang orang berpikir ke depan walaupun ke belakang atau hal masa-masa lalu itu orang ambil sebagai motivasi, tetapi ke depan itu orang sudah membuat planning. Nah, ketika ke depannya itu saya hal-hal artinya ketika ke depan itu apa yang saya harus buat untuk bisa menjamin dan menjawab saya punya kehidupan ini. Takutnya nanti ke depan kayak gimana? Kayak zaman-zaman dimana kita tinggal duduk baru tinggal perintah robot saya. Iya, makanya sekarang di Indonesia masa atau contoh sekarang di Indonesia kita melihat hal-hal seperti itu, kita anggap misalkan hal-hal kecil itu kita anggap itu luar biasa unik sekali karena kita baru melihat. Tetapi di negara-negara yang sudah maju, misalkan di negara-negara Eropa itu teknologinya sangat canggih, itu tidak bisa dibandingkan. Karena semua itu orang hanya artinya ketika otak connect langsung dengan mesin, bukan fisik kontak dengan connect langsung dengan tidak. Karena otak ini berpikir untuk
mengakses, lalu mesin itu yang memproduksi, kan, atau mesin itu yang bekerja.